Gibran sendiri tidak tahu menau soal adanya wacana yang diajukan oleh relawan agar ia menjadi bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya belum memenuhi syarat. Gibran juga menegaskan jika dirinya masih ingin fokus di Solo. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan untuk membenahi kota Solo. Gibran juga mengaku tidak ada pembicaraan sama sekali dengan ayahnya mengenai wacana ia bakal menjadi cawapres. Saya fokus dulu di Solo, di luar kegiatan-kegiatan. Banyak PR di Solo. Pak Jokowi sampai ngobrol sama Mas Wali terkait cawapres itu nggak sih? Nggak tahu bahas itu.